Kelima tip untuk mendaki pemula wanita supaya makin nyaman saat mendaki gunung. Bagi sebagian besar wanita, mendaki gunung itu merupakan suatu kegiatan yang ekstrim dan tidak banyak wanita yang ingin melakukannya. Bukan tanpa alasan mereka berpikir demikian, karena kegiatan ini memang membutuhkan banyak tenaga untuk sampai ke puncak. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel. Berikut ini akan saya persembahkan sebuah video materi 5 tip untuk pendaki pemula wanita supaya makin nyaman saat mendaki gunung. Sobat Alam, bagi sebagian besar wanita, mendaki gunung itu merupakan suatu kegiatan yang ekstrim dan tidak banyak wanita yang ingin melakukannya. Bukan tanpa alasan mereka berpikir demikian, karena kegiatan ini memang membutuhkan banyak tenaga untuk sampai ke puncak gunung. Apabila sahabat Alam seorang wanita dan ingin melakukan kegiatan mendaki gunung, ada beberapa tip untuk seorang pendaki pemula wanita yang bisa sahabat Alam coba. Berikut akan saya berikan tip untuk pendaki pemula wanita. Kegiatan mendaki gunung ini memang cenderung dikaitkan dengan seorang laki-laki yang notabene memiliki jiwa petualang yang tinggi serta fisik yang cukup bagus atau cukup baik fisiknya. Namun, bukan berarti sahabat Alam sebagai wanita tidak menikmati aktivitas yang satu ini, yaitu mendaki gunung. Sahabat Alam tetap dapat melakukan kegiatan mendaki gunung seperti teman lelaki sahabat Alam. Namun ada berbagai hal yang perlu sahabat Alam perhatikan. Apa saja itu? Yang pertama yang harus sahabat Alam lakukan sebagai tip sahabat Alam sebagai pendaki wanita pemula, siapkan fisik sebaik mungkin. Kegiatan mendaki gunung memang memerlukan banyak sekali tenaga. Tak jarang banyak wanita yang merasa kewalahan dan tidak sanggup untuk mendaki hingga ke puncak gunung. Tentunya, sahabat Alam tidak ingin hal itu terjadi kepada diri sahabat Alam maupun rombongan sahabat Alam sendiri. Maka dari itu, alangkah baiknya sahabat Alam menyiapkan fisik yang fit dan tidak mudah lelah saat melakukan kegiatan mendaki gunung. Bagaimana cara menjaga fisik supaya tetap fit dan bugar? Caranya yaitu dengan rutin berolahraga setiap hari, terlebih sebelum melakukan kegiatan mendaki gunung. Tapi tunggu dulu, jangan berolahraga terlalu keras hingga menguras seluruh tenaga sahabat Alam, terutama pada saat mendekati kegiatan mendaki gunung. Apabila sahabat Alam terlalu keras berolahraga, akibatnya pada saat sahabat Alam melakukan pendakian gunung, sahabat Alam sudah tidak memiliki tenaga yang cukup lagi. Ini untuk tip sahabat Alam sebagai wanita yang masih pemula yang ingin melakukan kegiatan mendaki gunung. Tip yang kedua adalah sesuaikan medan pendakian. Ini merupakan tip untuk pendaki pemula wanita yang cukup penting untuk diperhatikan. Apabila sahabat Alam belum memiliki pengalaman yang cukup dalam dunia pendakian, disarankan untuk memilih gunung dengan medan yang tidak terlalu terjal atau terlalu tinggi ketinggiannya dan cukup mudah untuk didaki oleh sahabat Alam sebagai pendaki pemula wanita. Ada banyak gunung yang tidak terlalu tinggi dan medannya cukup mudah. Sahabat Alam dapat mencoba menaklukkan gunung seperti itu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mendaki gunung yang cukup ekstrim, bahkan mungkin curam. Setelah memiliki pengalaman yang cukup, sahabat Alam bisa mulai mencoba tantangan untuk mendaki gunung yang cukup menantang dan curam. Yang perlu diperhatikan yaitu,
sahabat alam tetap harus berhati-hati dan jangan meremehkan medan gunung yang sahabat alam lalui, gunung yang sahabat alam daki. Tip ketiga untuk sahabat alam sebagai pendaki pemula wanita, bawa perlengkapan seperlunya. Perempuan itu identik dengan perlengkapan yang sangat banyak. Ketika berpergian, apabila sahabat alam ingin melakukan kegiatan mendaki gunung, alangkah baiknya untuk membawa barang seperlunya saja. Jangan membawa barang yang sekiranya tidak terlalu penting, apalagi tidak diperlukan. Mengapa demikian? Karena itu sangat memberatkan sahabat alam ketika sedang dalam perjalanan, apalagi di dalam trek pendakian gunung. Sahabat alam jadi harus membawa perlengkapan yang terlalu banyak hingga mengganggu perjalanan sahabat alam sendiri. Sahabat alam bisa membawa pakaian atau outfit yang benar-benar sahabat alam perlukan, seperti pakaian hangat, jaket, pakaian tidur, persediaan makanan, bahkan pembalut apabila sahabat alam sedang menstruasi. Tip yang keempat, cari teman perempuan. Ini merupakan tip untuk pendaki pemula wanita yang cukup penting untuk dilakukan. Apabila ingin melakukan pendakian, sahabat alam perlu mencari teman perempuan supaya sahabat alam tidak menjadi seorang perempuan sendiri pada rombongan tim pendakian. Jika sahabat alam memiliki teman wanita dalam rombongan, sahabat alam akan merasa lebih nyaman dan aman dan dapat saling menjaga satu sama lain. Tidak mungkin apa yang terjadi pada sahabat alam seorang pendaki pemula wanita bila terjadi sesuatu yang di bagian intim harus ditangani oleh pendaki laki-laki. Maka dari itu, cari dan ajaklah teman perempuan saat melakukan pendakian gunung jika mengikuti sebuah tim atau rombongan pendakian. Dan tentunya selain itu, sahabat alam juga punya teman tidur, karena itu akan lebih aman daripada harus tidur sendiri ataupun bersama teman laki pendaki pada tim atau rombongan pendakian. Tip kelima yang terakhir, jangan malu ketika lelah. Lelah memang kerap dialami oleh sebagian pendaki wanita maupun pendaki laki-laki. Sebagian besar pendaki akan mengalami hal ini ketika pertama kali melakukan pendakian gunung. Namun hal itu sangat wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Apabila sahabat alam mengalami kelelahan ketika sedang dalam perjalanan pendaki gunung, di trek pendakian, apalagi menuju puncak yang kemungkinan menemui trek pendakian yang terjal, bahkan mungkin curam, sahabat alam bisa lapor kepada ketua tim rombongan dan minta mereka untuk beristirahat sejenak. Jangan dipaksakan, apalagi merasa malu. Hindari itu. Sekali lagi, sahabat alam tidak perlu malu, karena apabila sahabat alam malu, justru itu akan sangat membahayakan diri sahabat alam sendiri. Sahabat alam bisa mengalami kelelahan hingga pingsan apabila terlalu memaksakan fisik yang sudah lelah untuk tetap melakukan kegiatan mendaki gunung. Istirahat sejenak dan minta kepada rombongan atau ketua rombongan untuk istirahat sejenak. Untuk itulah, apabila sudah merasa lelah, sebaiknya segera melapor. Sahabat alam, itulah beberapa tip. Ada 5 tip untuk pendaki pemula wanita yang bisa sahabat alam coba dan jadikan referensi sebagai perhitungan sebelum melakukan kegiatan mendaki gunung. Dengan menerapkan 5 tip ini, semoga perjalanan sahabat alam akan menjadi lebih menyenangkan dan aman. Gunakan tip manajemen perjalanan agar sahabat alam aman, nyaman, dan menyenangkan. Videonya ada di Gap Channel. Terapkan prinsip aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke sahabat alam, sekian materi ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat buat sahabat alam. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Dia Guzman bersama Gap Channel. Salam kali.
We'll be right back.